Pemirsa, Kapolri mencopot 3 Kapolda di sejumlah wilayah bermasalah. Informasi ini diperoleh dari Telegram Kapolri. Berdasarkan Telegram, 3 Kapolda yang dicopot dan dimutasi dari jabatannya adalah Kapolda Sulawesi Tenggara, Brigjen Pol Irianto, Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf Albert Roja, dan Kapolda Riau Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo. Pencopotan Kapolda Sulawesi Tenggara dan Kapolda Papua diduga terkait aksi massa yang berujung ricuh dan menyebabkan korban jiwa. Sementara Kapolda Riau diduga terkait kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Untuk mutasi Kapolda ini ada beberapa Kapolda yang mutasikan. Jadi mutasi dalam lingkungan kepolisian merupakan hal yang biasa. Rangka untuk turun off-duty, turun varia, mengevaluasi kinerja dalam rangka untuk juga pembinaan karir dan mengoptimalkan kinerja organisasi. Nah, ini kan Kapolda ini kan yang kita lihat yang dimutasi ada di daerah bermasalah. Ya. Tanda kutipnya, apakah itu ada kaitannya dengan itu? Ya, semua itu sudah dievaluasi oleh tim Pancakti. Ya, yang memutuskan itu adalah Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi itu yang